Halo sobat-sobat, ke dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendownload Minecraft versi terbaru. Mohon maaf atas suara-suara bising yang di luar, karena ini buat tutorialnya dadakan ya, enggak. Jadi seperti yang dipinta oleh saudara siapa tadi yang ada di fanspage Minecraft, jadi saya langsung buat aja. Berhubung mau buka lagi, saya lanjut saja. Jadi yang dibutuhkan untuk mendownload Minecraft versi terbaru yang ada di fanpage Facebook itu adalah Zack River. Hanya Zack River saja kalian yang butuhkan. Untuk mendapatkan Zack River-nya ini, kalian cukup mendownloadnya di Google Play Store. Ya. Ketik saja pencarian yang ada di atas. Ketik saja Zack River, ya. Zack River. Nah, ini dia. Kalian download saja. Berhubung saya sudah mendownload, jadi langsung saja saya bagikan tutorialnya. Berhubung kalian ingin mendownload Minecraft versi terbarunya di fanpage Facebook, jadi kalian itu hanya mengunjungi fanpage Facebook tersebut dengan alamat channel YouTube, ya, YouTube channel, ya, dengan cara kalian mengeklik yang tombol tulisan yang berwarna biru ini. Dan tulisannya http://www.mediaver.com. Kalian klik saja, nanti kalian diarahkan ke Google Chrome. Nah, seperti ini. Kalian cukup mendownloadnya saja yang berwarna hijau ini. Kalian klik, nanti dia otomatis akan mendownloadnya sendiri. Ya, otomatis dia akan mendownload. Setelah downloadan itu selesai, kalian close saja dari aplikasi tersebut. Lalu kalian buka Zack River yang kalian download tadi, kalian buka saja. Lalu kalian cari file yang bernama downloader. Nah, buka. Ya, saya selesaiin dulu. File yang bernama downloader. Ya, seperti ini ya. Kalian klik saja. Lalu tadi berhubung yang di download Minecraft itu bacaannya depannya M, jadi kalian cari saja huruf M Minecraft. Nah, yang sudah kalian download tadi itu langsung berbentuk APK seperti ini, ya, berbentuk APK seperti ini. Kalian tinggal klik saja, klik, lalu kalian klik yang buka ini, tulisan buka ini, ya. Kalian klik saja, nanti kan diarahkan ke installer paket. Setelah itu kalian klik yang hanya sekali ini, nanti diarahkan lagi ke instalasi. Nah, kalian klik install saja, jadi otomatis dia akan menginstal sendiri. Tunggu sampai dia selesai menginstalasi. Nah, setelah terinstalasi, kalian klik selesai saja, lalu keluar dari Minecraft ini. Nah, kalian keluarkan saja, dan otomatis Minecraft kali cari Minecraft kalian yang tadi sudah diinstalasi. Nah, ini dia Minecraft kalian yang terbaru. Setelah itu, kalian tinggal mainkan saja. Ini versi terbarunya. 1.16.059. Buka-buka, minum dulu.
Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini bisa dimainkan secara online dan offline. Jika kalian ingin bermain secara online, kalian cukup mengeklik play beta. Nah, ini itu udah apa namanya, map-map yang saya sudah mainkan. Jadi kalau kalian ingin bermain dengan server teman-teman kalian, cukup melihat server yang ada di tengah ini. Nah, kalau misalkan teman kalian bermain di sini, otomatis dia akan terlihat servernya yang ada di sini. Kalian tinggal klik saja, lalu nanti kalian langsung masuk ke room yang teman kalian sedang bermain. Ya, cari di sini saja. Kalau setiap hari kalian ingin main online sama teman kalian, dengan teman kalian itu tidak ada, itu kalian cukup mendownloadnya omelet saja. Di omelet itu banyak sekali loh. Cari saja ya di omelet. Kalau mau mengikuti saya di omelet, ini nama omelet saya. Di omelet saya itu bernama Zizi. Ini nama saya Zizi ya. Nanti setelah kalian download omelet, kalian tulis saja di pencarian pertemanan itu @Zizi, jangan lupa ya, ZHIZIG ya, Zizi. Ini punya saya, akun saya yang ada di omelet. Kalian ikutin saja. Nanti kalau misalkan saya online, kalian tinggal cari saja servernya namanya YTZZZI ya. YTZZZI ya. Itu nama saya yang ada di Minecraft. Oke, begitu saja video kali ini tentang bagaimana cara mendownload Minecraft 1.16.059. Untuk video selanjutnya kalian tinggal tunggu saja ya. Nanti ada video-video tentang sebanyak lah, tentang tekstur, addon, dan lain sebagainya. Terima kasih, jangan lupa follow dan like fanspage saja ya. Sampai ketemu kembali. Mohon maaf loh kalau misalkan saya buat video ini berisik-berisik, soalnya ya berhubung ini dadakan, jadi ya gak ada persiapan. Jadi untuk memenuhi kalian yang sedang kepo. Terima kasih. See you. Bye-bye.